Maha Kuasa, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan sistem pengendalian intel lingkup BPPS DFB, dan sekaligus besok akan diadakan pengukuhan Satlak PI DPS DFB tahun 2016. Sistem pengendalian intern tingkat pusat dan UPT. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Forum Apresiasi dan Pengukuhan Satlak PI sekaligus pencanangan gerakan pencegahan korupsi dan delegasi yang disebut dengan Garda BPSDT ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekarang Pak Yusdan, itu sangat konsisten, sangat ingin bagaimana sistem pengendalian ini diterapkan dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian. Itu kan ingin menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik lah. Bagaimana peningkatan pengawasan? Ya, kalau berkiblat pada ilmu manajemen kan sederhana, mulai dari direncanakan, diorganisasikan, kemudian dilaksanakan, ya, kemudian dievaluasi, diawasi kan. Nah, biasanya yang paling lemah dan sering kita bangsa timur soalnya ibu pakai ibu kan, apalagi kalau yang diawasi levelnya ya jangan sejajar, lebih tinggi nggak mungkin. Nah, itulah diterapkanlah berbagai sistem yang namanya sistem pengendalian tadi. Saya mengadakan simulasi tentang korupsi dan gratifikasi adalah agar setiap peserta paham apa itu tentang korupsi dan gratifikasi. Karena tidak semua pegawai negeri atau penyelenggara negara memahami apa sih itu korupsi, apa itu gratifikasi. Jadi setidaknya peserta yang setelah pulang dari sini bisa memahami benar-benar. Harapan saya adalah semua simulasi yang saya berikan kepada setiap peserta diharapkan dapat diterapkan di instansinya masing-masing. Jadi setelah pulang dari sini, dia dapat menerapkan di instansinya dan dapat disebarkan ilmu-ilmunya ke teman-teman lain yang ada di instansi. Program kedepannya adalah kita akan memberikan report kepada setiap peserta, tapi melalui tim SDM atau UPG-nya, bahwa dari hasil sosialisasi kita tentang pencegahan dan korupsi, apakah ada pelaporan tentang gratifikasi dan korupsi dari hasil simulasi yang tadi kita lakukan. Semua peserta antusias, senang, gembira, dan saya bersyukur mereka bisa menerima setiap pemahaman-pemahaman tentang gratifikasi dan korupsi, dan mereka tidak sedih, intinya mereka have fun lah. Inti materi yang disampaikan tadi, yang pertama itu membangkitkan sebuah kesadaran kepada mereka bahwa kehidupan ini pasti diakhiri dengan sebuah kematian. Tentang antara kelahiran dengan kematian tersebut itu harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Dampaknya itu minimal ya, mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan mereka benar-benar bisa senantiasa memutuskan sesuatu yang baik untuk dilakukan dan mengatakan tidak bagi yang tidak baik terkait dengan hal-hal yang dilarang ya. Hal-hal yang melanggar etik, hal-hal yang melanggar norma itu benar-benar bisa mengatakan tidak dan tidak melakukannya, minimal itu. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, forum sistem pengendalian intern dengan resmi saya tutup. Tugas SPI tidak hanya dalam kerangka mengurangi kerugian negara, tetapi saya berharap SPI juga mempunyai peranan di dalam mempercepat
mempercepat realisasi anggaran sehingga program-program pembangunan pertanian bisa dieksekusi jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya terima kasih atas gagasan Kepala Bagian Evala dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada forum sistem pengendalian intern di BPSDMP. Ini merupakan tindak lanjut MOU antara Kementerian Pertanian dengan KPK. Bapak Menteri sudah menyampaikan bahwa di Kementerian Pertanian bahkan KPK diberi meja, diberi ruang kantor untuk bisa membantu dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan BPSDMP, termasuk diantaranya BPSDMP. Oleh karena itu, apa yang sudah dilakukan oleh Kabag Evalar dengan melibatkan KPK dalam forum SPI, ini adalah amanat dari Pak Menteri. Dan saya melihat ini hal yang sangat positif dalam rangka mengefisienkan, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan di BPSDMP.